nggak ada alamat nama pemiliknya. Ono sing ngirim Black Spot. Ngurane tulisane sapa? Misterius. Tangi-tangi cepet. Tangi. Bose diteror paling. Tangi dhisik wis ayo cepet nang ngarep. Apa? Nang ngarep omah ono kiriman paketan hitam-hitam. Bahaya iki. Paket? Iya, cepet. Lah metu paketan ndi? Ora ono. Oke. Nunggu apa, Mas? Jajal diambu, bahaya urung-urung bom. Ora ana. Kok wedi aku? Wah, bose meh diteror paling. Mas dhewe ora ana alamate kok. Ora ana. Tulisane blur. Entek kuotane paling dadi blur kek. Iya, penasaran. Dua kotak lho, Mas. Ada dikocok engko jeblok. Ada suara nek retak-retak iki. Hah? Mau nek retak-retak. Kuwi kok. Buku plastik. Kira-kira apa ya, Mas? Coba dibuka tapi bahaya enggak? Tulisannya brawur kan? Kan? Iya. Kena itu, kena air bu. Dibuka weh, dibuka. Tapi hati-hati. Kita gak mau umbungi pas hujan apa ya? Iya paling. Waktu kita tidur lelap. Bukan jenengan hati aku lah. Buka di dalam aja, Pri. Aku mati, bukan jenengan lah, buka. Ya wis, kalau kita mati-mati berdua gak apa-apa, Pri. Demi kehormatan bangsa. Ayo cepet, Pri. Ya wis, mati berdua ya. Iya, deal. Di dalam aja. Gila, apa lagi? Pakai kansopo. Iya ini, Pri. Coba rambut loh, Mas. Masa? Yang ini enggak terlalu berat, tapi yang ini lumayan. Udah peso. Pri, coba telepon bosnya, Pri. Coba telepon bosnya. Telepon aja. Bosnya ada paketan. Karena ini bos geng lagi di rumahnya Alsat ya, Pri. Kita ditinggal berdua. Tring. Ya Allah. Mbak. Halo. Good morning everybody. Ini lho. Ada paketan. Dua kotak. Lumayan gede. Tapi orang nanya alamat apa? Nggak ada alamat nama pengirimnya. Maksudnya ini apa? Kertasnya lu untuk kena banyu. Pesan paket apa lah? Ya kalau enggak. Wah teror ini. Enggak, katanya enggak pesan paket. Waduh. Siapa ya? Nggak ada namanya di sini, Mbak. Maksudnya blur ini bekasnya kena air. Orang papa kian lagi buka bag. Yo, oke. Okay. Buka bag, jadi orang pesan paket kok. Kau buka. Aku tak terlalu mas, kok ini. Ayo beli. Mau barang? Enggak nih, mana kamu duluan beli? Jarangnya bareng-bareng, jarang hidup mati kita bersama. Oh iya, oke, siapa sih dulu? Til. Saya. Saya. Terus ini jadi terbuka saksi yang jenengan lho. Iya, cepet ya, aku saksi ya. Digit apa cilik? Digit ki. Sweet aku yang kecil, kamu yang besar, mana duluan? Oke. Nek sing kalah, buka sing gede. Nek sing menang, buka sing cilik. Kemungkinan yang paling bahaya malah yang gede. Aku yang kecil ya. Mutan gue. Nah, terbuka sing gede ki. Iya.
Hurung-hurung kuwi dildo. Ngerti dildo ra kowe? Ora. Kowe jane wis tau nang Jepang. Dildo kuwi kalo ciring. Oh, lundu ya. Iya. Yo kale sing mulet-mulet. Lundu Jepang. Iya. Sing bergetar. Sing bergetar matamu. Aja guyon. Guyon mundur dari aku wis. Gak buka. Dibuka. Hati-hati. Ya. Aja batu kancane. Iya siap. Kuwi mati lho, Mas. Iya siap. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iki engko backsound-e kayak backsound sing menegangkan ya. Yo tung-tung tweet. Ini kita lagi panas. Lucu-lucu. Kau mil. Pokoknya terus berani-beraninya loh. Yeah. Kita buka kotak misterius kok. Yeah. Pakai ketawa-ketawa kayak gini. Cuma kita ini. Yeah, ya Allah. Malah, semoga kalau meledak kita masuk surga. Amin. Ya Allah. Yeah. Wah, tenang nih. Yang bergetar. Gambarnya dulu. Lihat-lihat gambarnya. Lihat. Opa. Oh, oh. Berarti tebakanmu enggak meleset kayaknya tuh. Waduh. Tuh lihat deh. Tuh, celana dalam merah tuh. Ya tuh, ini lakang ini. Ini kempol, ini kempol. Lah ini tangan, ini mundunya, ini cawetnya ini. Wah. Tuh. Tadi yang bawahnya sekarang yang atas tuh. Ini madu brana berarti susunya ning kene ya. Kok iso pas itu bakanku ya? Belum tentu isinya seperti ini. Wih, ayo beli. Wih, ada colokannya, beli. Ada colokannya. Atau itu yang sen, wah itu bahaya. Pendil tok ya. Atau pendil tok. Kuwi pendil sapa yang ngene cik-cik. Piro bolu? Ini lagi. Apa? Pendil tunggal. Coba dilihat lah ini. Coba tak pegang. Oh, geliwasa. Kelima tahu lah. Nah, tuh, kan ini coba beneran tuh. Ini matanya nih. Iya. Apa sih Mas Ki, Mas? Oleh-oleh dolpin paling itu dari siapa ya? Apa sih? Coba dibuka, dibuka kertasnya. Dulu kita buka ini. Tuh kan lumba-lumba beneran kan. Iki pendilin jajal tempel di sini. Oh, iki cuci ini sih paling. Iya. Tuh kan dolpin lumba-lumba. Infrared message. Pijat apa Mas? Pijat. Berarti Dunga-dunga yang suka mijat. Iya, nyucup-nyucup. Iya bener gitu, oke nyucup loh mijat. Iya, itu lakang loh ini ya. Apa beli? Soal macam ini. Gak tau tulisannya Inggris kabur. Gak bisa Mas Inggris. Mata Iya kok ring mengge. Makanya gue rasa cok enggak ya. Inggris kabe masuk. Orang lain yang Inggris sana gelas. Kayak ada gambar bokongnya barang deh. Di bokong. Yo di halusinasi gue tetap membayang deh wah. Ini bokong. Mas bu. Oh jadi ini apa? Alat apa ya? Alat laksaksi apa ya? Oh, bener itu penyebar badan. Tunggalnya tadi itu yang dari Jepang berarti. Tunggalnya apa sing bergetar-getar iya itu kan sama-sama bergetar iya lagi bergetar oh jajah dituncukkan listrik nih ini iya kita tes getarannya apakah getarannya sebesar di itu tuh getar jajah dijajah neng lakang iya mau jauh lah. Wah,
enak-enak mas ya. Itu ternyata alat pijat. Berarti aman, please. Aman. Terus yang satu, please. Iya. Yang satu apa itu? Jangan-jangan yang satu. Wah, berdoa ya, mas. Ada, cenderungnya sendiri. Itu berarti memang sejodoh itu, please. Itu tinggalkan aja, please. Kita coba yang ini, please. Ini sama lah. Jangan-jangan ini cuma buat pancingan, please. Ini kita dibuat seneng karena kita dikirimin dildo dolphin. Ini yang ingin saya nggak tahu ini fungsi kolor ini apa di jantan. Itu kan jantan itu tanda. Oh iya. Iya. Itu alat seksi. Hei, sing siji baganmu yo, mik wis janji yo. Suwit yo. Kita enggak ada. Janji kayaknya bener-bener bom ye. Jangan beli, kita mending kamu aja wes, aku gak apa-apa. Sike gandean. Kamu yang terkenal gak apa-apa kan? Terus Kiki beli kena bom, aku yang nyoteng kan kamu langsung ngehit. Iya ngehit sepisan, baru gue ya wis musnah. Mom, ini gandean. Oke teman-teman, aku sih pegang kamera, bodo amat. Gitu ya beli? Buka yo. Coba kita lihat dulu. Coba di goyang-goyangkan dulu. Kok nek meledak matamu. Kan kita bersama, hidup mati bersama. Yo kowe ora oleh hata. Kalau mau cedak lho karo kowe. Yo wis aku kene. Wong mandan mundur sithik. Kok sing ini? Oh. Ini adalah GoPro, Bling. Wah. Oh, ini sampai anget enggak, Bling? Jangan-jangan ini cuma Facebooknya aja. Iya. Baunya nggak mencurigakan, Oke. Wey! Kita dapat GoPro, Bling. Ternyata asli, men. Oh, ini ada tiga ekor. Oh, ini iya, mas. Bentar-bentar kita buka pelan-pelan, enggak. Nanti rusak, Bling. Kok ini ada tiga ekor? Tiga ekor ada tiga. Waduh. Ini kita coba buka ya, Bli. Iya, buka satu. Buka satu. Oke, tapi karena ini barang mahal, Bli. Wih! Mantap kali. Kita dapat satu set kamera, Bli. Tiga set malam, bukan satu set. Tiga set, Bli. Kita mimpi apa tadi malam, Mas? Alhamdulillah, terima kasih. Bli. Sini kameranya tak pegang. Coba kamu telepon bos, geng. Bos ada yang ngirim kamera, siapa? Oh shit. Turun. Kan aku menyalurkan. Turun ya wis. Kayaknya ya esi berjumpa karo daddy ya. Just kidding. Just kidding. Halo, assalamualaikum. Ya yeah, mbak. Ternyata isinya ini, mbak. Lumba-lumba. Kakaknya dildo ya. Lumba-lumba. Cuma bisa bergetar, mbak. Seperti itu. Lumba-lumba pemijat. Pokoknya alat terapi lah. Isinya kan ada dua kotak. Yang satu isinya alat terapi. Dua ekor. Sepasang. Sepasang. Satu per. Kayak gue lah pokoknya. Yang satunya lagi nih kayak mbak apa jenane sih kayak sport cam mbak kamera sport cam untuk aku orang dengeran sport cam GoPro ya sejenis GoPro ayo mbak dan ini ada tiga buah iya oh seperti itu. Oke lah kalau pek begitu. Jadi sekarang saya paham. Tadi kan nggak ada itu apa namanya, nggak ada tulisan pengirimnya siapa siapa. Ya, yo wis, iya wis. Monggo dilanjut. Semoga harimu menyenangkan di situ bersama Jendeti mbak. Yo, yaudah. Assalamualaikum. Yo, Imam Men, salam blood call. Usut punya usut. Seperti ini, Mas Bo. Bebe. Kemarin
big boss kita. Yes. Big boss yang di luar sana yang di Vietnam. Yes. Om Rio Ruci. Yes. Pernah ngomong ke Mbak Gueng katanya, besok saya mau kirim sesuatu Mbak, pokoknya berbentuk elektronik. Yes. Itu. Jadi ini ternyata kirimannya Om Rio Ruci. Oh. Jadi kita 212 tim dikasih alat pemijat dan 3 kamera action itu. Katanya bagus seperti itu, tapi kemarin Om Rio Ruci enggak ngomong punya kapan seperti itu, enggak tahu. Tahu sendiri kan kalau yang kirim kan pasti kejutan, tiba-tiba ada apa seperti itu, bikin kaget. Sekali lagi terima kasih buat Om Rio Ruci, ini paketannya sudah datang. Nanti saya sampaikan ke Mbak Gueng. Nanti ini kita beli telepon nanti. Oh iya, Mbak Gueng tadi udah saya telepon, udah saya udah ngomong ini udah mendarat dengan selamat seperti itu. Terus lanjutnya kita pribe. Ini semoga barang-barang ini dan pasti barang-barang ini bermanfaat buat kita. Sangat sangat bermanfaat. Semoga apalagi menjadi berkah buat kita ya, semua. Amin Allah. Berkah untuk semuanya yang memberi, semoga mudah-mudahan rezekinya makin melimpah. Oh iya, dan kemarin habis ulang tahun juga. Happy birthday, happy birthday Om Rio Ruci, panjang umur, rezekinya semakin melimpah. Amin. Lalu baik sesama dengan sesama seperti itu. Dan pokoknya doanya yang terbaik semuanya. Yes. Terima kasih. Kasih tutup baik lah, serampung ya. Dari Om Rio Ruci. Alhamdulillah ya, ternyata ya kita dapat berkah yang luar biasa. Ya, amin Allah. Yowis, ayo beli, closing. Aduh, bingung. Closing jumpa yuk. Yumu kan nulari aku, mas. Yowis. Terima kasih buat penonton setianya Rizky Kibli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rizky Kibli dan Mas Cipo The Gang. Jangan lupa itu masuk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam tanah Jawi, salam blotkul, salam jalan cengar-cengar, salam lamasok. Terima kasih, bubar, bis mas, bubar. Salam.